What's up, men? Gue Arif, balik lagi di channel Arif King, dan hari ini gue mau nge-review oli samping Power Loop 2T. Oke, nah, ini gue sebelumnya pengen minta maaf banget teman-teman karena uploadnya lama, ya hampir semingguan ya, karena gue juga lagi banyak aktivitas, banyak kesibukan, jadi mohon maaf banget gue uploadnya agak telat kayak gitu teman-teman. Dan untuk mengawali video ini gue mau sedikit cerita teman-teman ya, bahwa Power Loop 2T ini adalah adiknya, adik dari oli samping GPA X1. Jadi antara GPA X1 dengan Power Loop ini masih sama-sama pabrikan oli samping atau pabrikan oli Global Petro Amerika. Kayak gitu. Jadi speknya GPA X1 itu lebih bagus ya, dan Power Loop ini adalah adiknya. Di bawah rate-nya tuh masih di bawah GPA X1, teman-teman, kayak gitu. Jadi artinya kualitasnya atau kemampuannya udah jelas di bawahnya GPA X1 teman-teman ya. Dan sedikit lagi gue ceritain bahwa pada saat review GPA X1 itu memang gue sangat puas dan sangat-sangat senang karena performanya yang begitu enak. Nah, pertanyaannya, apakah Power Loop 2T juga demikian enak? Apakah juga dia enak banget atau enak aja atau jelek? Nah, itu nanti akan gue ceritakan di dalam videonya. Maka jangan di skip-skip teman-teman. Tapi dari awal akan gue bilang bahwa ketika gua make Power Loop 2T ini, gua cukup puas ya. Puas kenapa? Karena kalau gua ambil penilaian antara perbandingan antara harga dengan kualitasnya, ini masih oke. Masih ya di atas cukup lah, lebih dari cukup buat gue ya, teman-teman ya. Buat gue tuh masih lebih dari cukup. Kalau dibandingkan antara nilai atau harga dengan kemampuannya, ini sudah lebih dari cukup buat keperluan gue teman-teman, kayak gitu. Oke, untuk lebih detailnya bisa kalian simak di video berikut ini. Ya udah teman-teman, kita mulai dari spesifikasinya dulu teman-teman. Kemarin gue beli oli ini dengan harga 34 ribuan di toko ijo, material base nya mineral oil, sertifikasinya APTB, dan warnanya biru. Aromanya pada saat mentah wangi, tapi pas jadi asap aromanya menurut gua sangat tipis banget. Ada wanginya tapi tipis banget. Kemudian untuk data sheet-nya kosong, teman-teman. Seperti biasanya teman-teman, gua pakai oli ini dengan 3 skenario yang biasanya gua pakai, yaitu gua pakai jalan santai, kemudian macet-macetan antara 15 sampai 30 menit, kemudian gua pakai ngebut-ngebut ala Jakarta alias sprint-sprint pendek lah ya. Paling jauh ya sekitar 1 kilo lah buat sprint ya teman-teman, kayak gitu. Dan gua pakai oli ini dengan dua setelan oli, yaitu setelan standar dan yang kedua pakai setelan basah. Setelan standar itu maksudnya gua pakai supply oli hanya dari pompa oli samping saja. Oke. Kemudian setelan basah itu maksudnya setelan pompa oli standar gua tambahin 5 mili per liter bensin. Artinya gua tambahin 5 mili oli samping dan gua tuang langsung ke tangki bensin, teman-teman. Kayak gitu ya, jelas? Oke. Hasilnya adalah untuk setelan standar. Yang pertama, mesin gampang hidup. Oke, yang kedua, ketika mesin dingin, tarikannya berat. Dan buat dapat panas ideal itu butuh waktu sebentar aja sebenarnya, sekitar 2 sampai 3 menit aja. Buat jalan lagi udah enak setelah 2 sampai 3 menit ya. Kemudian yang ketiga, tarikan di RPM bawah termasuk enteng dan delivery powernya juga nggak begitu lembut. Kemudian di RPM atas juga enteng dan napasnya nggak panjang. Terus jambakannya juga masih kurang enak menurut gua. Buat jalan jauh juga masih nyaman-nyaman aja, nggak ada penurunan performa atau ngempos. Terus asapnya tebal dan suara mesin masih termasuk normal teman-teman. Itu hasil pencatatan gua ketika hanya pakai setelan standar. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian setelan basahnya, teman-teman. Kemudian untuk setelan basahnya yang pertama, mesin jadi susah hidup, susah banget hidup ya. Apalagi pas malam, ya malam kan blok mesin jadi dingin, kemudian habis hujan itu dinginnya jadi 2 kali lipat, itu mesin jadi susah banget hidup. Mesti buka cuk dulu gua biasanya. Kemudian asapnya menjadi semakin tebal dan ketika mesin masih dingin ini tarikannya berat banget
dan buat dapat panas mesin yang ideal tuh kira-kira butuh jalan sampai 5 sampai 10 menitan jalan lah. Nah, itu baru mesin mulai enak. Dan ketika mesin udah panas, tarikannya enteng banget. Delivery powernya lembut banget, terus respon mesin di RPM bawah enteng dan lembut banget. Respon mesin pun enak. Terus di RPM atas juga enteng dan nurut juga. Respon mesin di RPM atas juga semakin enteng dan napasnya juga panjang, teman-teman. Kalau dibandingkan dengan setelan standarnya. Terus jambakannya juga semakin kuat kalau dibandingin dengan sebelumnya. Tapi nih, catat ya. Di ujung gas tuh gua kayak ngerasa masih kurang lepas aja gitu. Misalnya abis gaspol nih di ujung gas itu kayak masih ada yang kurang gitu, kurang plong atau kayak ada yang nahan gitu. Tapi gua nggak bisa jelasin, cok. Ya kira-kira kalian tahu sendiri lah ya. Kalau oli yang bagus kayak semisal Motul tuh ya, di ujung gas tuh kan kayak ada jambakan lagi tuh. Nah kalau ini enggak, ya akselerasi awal doang itu kuat, enak. Cuma di ujung gas tuh kayak enggak ada jambakan lagi gitu. Kayak gitu, kayak kurang plong gitu. Terus buat jalan jauh juga aman sentosa, enggak ada masalah. Suara mesin pun adem-adem aja, kayak gitu. Gua rasa sih ini kalau buat pulang kampung masih cukup worth it ya temen-temen ya, karena kalau pakai setelan basah tuh mesin semakin panas, tarikannya makin enteng. Tapi ya dikira-kira aja, jangan buat gaspol, jangan buat balapan. Kemudian kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangannya. Oke, yang pertama, harganya murah, hanya 34 ribuan di toko ijo. Mungkin di toko oranye bisa beda, atau mungkin di toko ungu harganya bisa beda lagi. Kemudian isinya banyak, yaitu 800 mili ya, karena untuk harga 34 ribuan itu yang isinya di atas 700 mili itu jarang, teman-teman, ya gitu. Dan yang ketiga, tenaganya lebih dari cukup kalau cuma untuk harian, teman-teman, udah lebih dari cukup. Kemudian kekurangannya, mesin susah nyala yang pertama ya. Terus kalau pakai setelan basah mesinnya susah nyala. Dan yang kedua, asapnya masih lumayan tebel. Dan yang ketiga, kurang wangi kalau udah jadi asap. Jadi ya, memang pas buka botol sih agak-agak wangi ya. Bukan agak lagi, memang wangi. Tapi kalau pas udah jadi asap, ya jadinya kurang wangi. Jadi itu menurut gua apa ya, kayak nanggung gitu. Oli dibikin mentahnya wangi, tapi pas jadi asap nggak wangi tuh agak aneh menurut gua. Kayak gitu temen-temen ya. Tapi mudah-mudahan ini hanya terjadi di motor gue ya, karena gue kan sering gonta-ganti oli samping nih. Bisa jadi karena knalpot gue udah kotor ya, banyak tumpukan oli. Mungkin bau dari oli sampingnya gak kecium. Mungkin aja. Kayak gitu. Tapi yang gue rasain di motor gue sih olinya gak wangi. Kemudian kita masuk ke bagian perbandingannya. Yang pertama, ya, dengan gas oli G1000, yang kedua dengan Evalu Pro 2T, dan yang ketiga dengan Orange Low Smoke, teman-teman. Ini ketiga oli ini ya masih 35 ribuan ke bawah, teman-teman. Oke. Yang pertama dengan gas oli G1000. Nah, ini kalau sama-sama pakai setelan standar, ya tenaga dan respon mesin gua rasa masih lebih enteng sih power loop-nya, teman-teman. Tapi napasnya masih lebih panjang gas oli kalau pakai setelan standar ya. Dan kalau pakai setelan basah ini tenaganya lebih enteng sih power loopnya, tenaganya doang nih, tapi gasoli itu lebih gampang hidup ya. Terus suaranya lebih adem dan napasnya lebih panjang dan lebih cepet dapet panas idealnya, kayak gitu. Nah kalau si power loop kan kalau pas pakai setelan basah tuh untuk dapet panas ideal, performa ideal tuh butuh waktu agak lama, jadi mesti jalan dulu agak lama tuh baru tenaganya enak. Kemudian dengan Evalu Pro 2T. Nah ini di setelan standar ya, sama-sama setelan standar sampai setelan basah, Evalu Pro jauh lebih unggul di putaran mesin bawah, teman-teman. Jadi di RPM bawah sampai tengah ini semua-muanya lebih enak Evalu Pro, teman-teman. Kayak gitu. Dan juga Evalu Pro itu di mesin jadi gampang banget hidup walaupun setelannya basah ya. Nah kalau si power loop ini kalau pakai setelan basah itu susah hidup, terus tenaganya juga lelet kalau mesinnya dingin, dan putaran apa tenaga di putaran bawahnya juga menurut gua masih lebih enak sih Evalu Pro. Nah tapi di putaran atas itu ya power loop lebih enak daripada Evalu Pro.
kayak gitu teman-teman. Yang ketiga dengan orange long smoke. Nah ini kalau dengan orange long smoke dari putaran atas sampai bawah ini tetap masih lebih enak orange long smoke-nya teman-teman. Dan orange long smoke itu walaupun pakai setelan basah mesinnya tetap gampang hidup. Jadi pas engkol-engkol pas awal mesin belum nyala nih, pas mau kita nyalain ini pakai orange long smoke mesin lebih gampang nyala kayak gitu. Jadi orange long smoke menang di hampir semua bagian dari penilaiannya teman-teman, kayak gitu ya. Kesimpulannya oli ini peruntukannya untuk apa? Menurut gua oli ini ya untuk sebatas pemakaian harian aja teman-teman. Bisa buat touring atau buat jalan jauh atau ya buat jalan dengan durasi lama ya, bisa-bisa aja. Tapi menurut gua pergerakan kita tuh jadi terbatas teman-teman kalau kita pakai buat touring ya. Karena kalau kita gas agak tinggi, tenaganya menurut gua ya masih kurang nampol teman-teman kalau dibandingin apa ya dengan oli-oli yang lain loh ya. Karena kita nambah dikit aja bisa dapat total ya di harga yang agak lebih mahal dikit, bisa dapat Elf Moto 2 DX Ratio ya, bisa dapat GPAX 1 abangnya. Jadi menurut gua mendingan kalian nambahin dikit tuh ya, kalau mau buat jalan jauh ya bisa kalian tambahin dikit duitnya, tambahin goceng aja 5.000 bisa dapat GPAX 1, bisa dapat total, itu lebih worth it lagi kalau untuk jalan jauh. Jadi oli ini menurut gua untuk harian aja itu udah lebih dari cukup. Terus kira-kira oli ini buat motor apa aja bang? Nah gua rasa oli ini cocok buat motor dua tak apapun dengan pemakaian harian, kayak gitu ya. Pemakaian harian oli ini cocok buat motor apapun. Nah tapi kalau buat Ninja, buat NSR, RGR, TZM dan lain-lain yang apa ya, replika racing lah, ya saran gue pakailah yang lebih baik itu, semisal Elf Moto 2 DX Ratio atau total minimal. Jangan pakai oli yang kayak gini lah temen-temen lah, jangan pakai oli yang di bawah 40.000 tuh menurut gue. Kayak motor-motor Sultan nih, Ninja, NSR, RGR, TZM tuh kurang pantas gitu kalau pakai oli murah, kayak gitu men. Terus kalau buat jalan jauh bisa nggak? Ya kayak yang gue bilang tadi, bisa-bisa aja, tapi yang penting tidak digaspol abis-abisan, kayak gitu ya. Ini oli harian teman-teman, speknya spek harian, jadi jangan dibejek kayak kita pakai motul, jangan digaspol kayak kita pakai orange racing, janganlah, sadar diri lah. Kita sadar budget kita tuh cuma 34.000, jangan disamain kayak pakai Idemitsu, kayak pakai Etnok Supreme ya, jangan teman-teman. Oli ini sebaiknya dipakai harian aja, kayak gitu teman-teman ya. Oke, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya. Dan thanks for watching, sampai jumpa di video gua selanjutnya teman-teman.